yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Dah habis fikir agaknya, sebab itu pelakon Ikhlas Farhana tak kisah dikecam. Dia pun dah biasa sangat dicaci dan dimaki netizen. Terbaharu, Ika sekali lagi menuai kritikan orang ramai apabila secara terbuka berkongsi hadiah yang diterima daripada teman lelakinya iaitu Ahyar Rashid sempena Hari Kekasih. Menerusi perkongsian yang dimuat naik dalam Instagram miliknya, dia berkongsi rasa teruja apabila menerima sejambak bunga ros merah dan putih daripada Ahyar. Hadiah yang diterima itu turut disertakan kad ucapan yang tertera kata-kata romantik Ahyar untuknya. Sepanjang musim dan masa, saya sayang awak sangat. Selamat Hari Kekasih, Baby Princess, tulisnya. Bagaimanapun, perkongsiannya tidak disenangi segelintir pengikut apabila mengecamnya kerana menyambut Hari Kekasih yang jelas haram di sisi Islam. Hari Kekasih, Islam tidak sambut Hari Kekasih, komen seorang netizen. Haramnya sambut Hari Kekasih, tegur seorang lagi netizen. Alahai, zaman sekarang kena hati-hati kalau nak berkongsi apa sahaja dalam media sosial sebab ramai netizen memerhati. Harap hati Ika terus kental ya.